Uji mutu bahan pemadam foam. Dilakukan oleh petugas RFF, disaksikan oleh petugas dari otoritas bandara dan juga dari internal Angkasa Pura. Terkait kita pakai ini, kita sekalian satu cara begini langsung bisa menghitung eksponen rosi dan jenis lain. Jadi pada saat dia sudah full, langsung stopat jalan. Dia berat ukurnya sesuai kan. Berat sekarang menjadi 475. 475, terus berat awalnya tadi 256. Berat kosongnya 256, oke. Tinggal dikurangi jadi berapa? Iya, berapa itu? Nah, 219, Pak. Ya, 219 ini kita bagi 4, Pak. Apa itu? Membagi 4 itu apanya? Ini, Pak. Sesuai, karena dia tuh harusnya... Rumusan, ya? Rumusan, Pak. Dia sudah kita sesuai rumus, Pak. Kenapa dia bagi 1/4? Dia kita melihat 1/4 dari 1000 mili, Pak. Berapa? Waktunya berapa nanti kita akan tentukan. Makanya waktunya tadi stopwatch tetap jalan, Pak. Kita akan lihat di sini, Pak. Dia sampai di sini ketinggiannya sampai di 54. Durasinya berapa lama, Pak? Di sini dia masih di bawah 20 mil. Bapak bisa lihat sendiri. Ini sudah mau mendekati 20 mil. Dia sampai di 54. Yang peningnya ya, Pak. Iya, betul. Batas antara air dengan foamnya, Pak. Nah, di situ itu expansion ratio kita sudah bisa tahu, Pak. 1000 dibagi 256. 1000 dibagi 475. 1000 itu mana 1000 maksudnya? 1000 itu rumus, Pak. Oh, rumus. Rumus kenapa 1000? Karena kita pakai volumenya. Volumenya 1000, Pak. Jadi, supaya mengetahui expansion ratio-nya, kita pakai 1000 mili kan, Pak. Kalau gelasnya kita ganti, ininya akan ganti, Pak. Iya, betul. Karena gelasnya pakai 1000 mili. Betul, Bapak. Oh, iya.
15 makanya ukur, ini dikurang berat gelas ukur per kosong. Berat ukur berat yang ada isi sekarang ini 476 dikurang berat kosong. Oh iya. Demikian, terima kasih, salam sehat.